Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan rizki kepada kita, zat yang memberikan kesehatan kepada kita, zat yang memberikan keamanan kepada kita, dan zat yang telah memberikan keimanan kepada kita. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dahulu mereka senantiasa berkata, laulallah ma sallayna wa ma sumna wa ma tasaddaqna wa ma hadaina. Kalau bukan karena Allah, maka kita enggak bakal salat, maka kita tidak akan sedekah, maka kita tidak akan berpuasa, dan kita tidak akan mendapatkan hidayah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan untuk beribadah, datangnya, hadirnya kita di masjid, semuanya berasal dari hidayah dan taufik dari Allah. Sebuah kenikmatan yang besar yang harus selalu disyukuri. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kenikmatan terbesar, janji terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh adalah al-jannah, adalah surga. Allah Ta'ala mengatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menantinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Lalu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di benak seorang manusia. Maka inilah surganya Allah, sebuah kenikmatan terbesar yang Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang saleh. Dan juga di antara kenikmatan surga adalah yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Haqqah, bahwasanya kenikmatan surga bisa diraih tanpa kepayahan sama sekali. Allah berfirman, qutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah, dekat, yaitu mudah untuk diraih. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Maka inilah di antara bentuk kenikmatan surga, kenikmatan yang diraih tanpa kecapean dan keletihan sama sekali. Dan ini berbanding terbalik dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia yang harus diraih dengan capek, yang harus diraih dengan letih. Maka dari itu terkadang seorang bisa bertamasya, terkadang seorang bisa berekreasi, atau bisa membeli sesuatu yang dia inginkan adalah hasil dari kerja keras dia setiap hari. Hasil dari pulang perginya dia ke kantor, hasil dari jual belinya setiap hari, yang dia banting tulang barulah kemudian dia bisa menikmati apa yang dia inginkan.
Adapun kenikmatan di surga bisa diraih tanpa keletihan dan kecapean sama sekali. Kemudian kenikmatan di dalam surga adalah kenikmatan yang abadi dan tidak akan pernah membuat bosan. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengomentari ayat ini, innar rajula min ahlil jannah la yu'aniqul hawra 70 sana wa la yamalluha wa la tamalluh. Sesungguhnya seorang laki-laki penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari selama 70 tahun dan sama sekali dia tidak bosan terhadapnya dan bidadari tersebut pun tidak merasa bosan sama sekali. Maka ini adalah di antara sedikit dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kenikmatan di dalam surga. Tetapi yang perlu kita pahami, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kenikmatan di dalam surga tidak bisa diraih dengan gratis. Tapi kenikmatan di surga diraih dengan penuh pengorbanan, diraih dengan penuh perjuangan. Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Di ayat yang lain Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Maka dari itu, buat orang pemimpi surga, buat orang yang ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka bangunlah dari tidur-tidur kalian. Mimpi tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya perjuangan. Surga tidak akan bisa diraih tanpa adanya pengamalan. Maka dirikanlah solat, lakukanlah apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan jauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di antara sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjelaskan semua hal yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan semua hal yang bisa membuat seorang masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik." Bahwasanya surga itu lebih dekat daripada kalian daripada sepasang sendalnya, dan begitu pula neraka. Yang mana dimaksudkan kata para ulama, sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga sangatlah banyak dan sangatlah mudah bagi kita semua, tetapi begitulah neraka. Sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga banyak dan mudah sekali seorang terjerumus ke dalam neraka. Dan di antara penyebab seorang bisa masuk ke dalam surganya Allah, dan ini merupakan sebab yang paling utama, adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Tanpa keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, seorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga, entah apapun amalan lain yang dia kerjakan. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yaitu orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, merekalah para penduduk-penduduk surga dan mereka akan berada kekal di dalamnya. Lalu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yushrik bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak pernah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mengamalkan tauhid kepada Allah dan juga menjauhi kesyirikan kepadanya. Yang mana tauhid perlu dipelajari, yang mana syirik pun perlu dipelajari untuk kita bisa hindari. Banyaknya kaum muslimin, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Bahkan mereka menganggap yang syirik adalah tauhid dan yang tauhid adalah syirik, disebabkan karena kejahilan mereka. Dan hati-hatilah dengan bahaya kesyirikan, karena kesyirikan adalah sebab utama seorang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan surga bagi dirinya dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim sedikit pun. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, di antara jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan apa-apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Dia larang. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Wa man yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Lalu di antara bentuk ketaatan kepada Allah, hendaknya seorang senantiasa menjaga sholatnya. Dia menjaga sholatnya yang 5 waktu, itu adalah di antara modal yang paling utama seorang untuk masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shama ramadhana kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahu al-jannah." Rawahul Bukhari. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, lalu dia mendirikan salat dan dia berpuasa Ramadan, maka merupakan sebuah kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ma ikhwah semua rahimani wa rahmakumullah, wajiblah kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu, dan ajaklah keluarga kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Tegakkanlah sholat pada waktunya, itu adalah diantara bentuk dari qu anfusakum wa ahlikum nara, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian di antara bentuk ketaatan kepada Allah yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah hendaknya seorang berangkat untuk pergi haji. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ila al-jannah." Bahwasanya antara satu umrah dengan umrah yang lain ada penghapus dosa di antara keduanya. Adapun haji mabrur, tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Maka orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan secara kesehatan, maka hendaklah dia segera untuk berangkat haji, karena pahala yang besar yang terdapat bagi orang-orang yang bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian di antara jalan yang lain untuk seorang bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah dia bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Dia berakhlak yang baik kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan dan salatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Di dalam hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita dan juga kemaluan kita, yang mana lisan dan kemaluan adalah 2 sumber dari kerusakan yang terjadi di masyarakat. Karena lisan orang-orang bisa berantem, karena lisan orang-orang bisa ribut, bahkan karena lisan orang-orang bisa bunuh-bunuhan. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin bagiku sesuatu yang ada di antara 2 rahangnya dan sesuatu yang ada di antara 2 kakinya, maka aku akan menjamin surga bagi dirinya. Maka dari itu hendaklah kita jalankan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Qul khairan aw liyasmut," berkatalah yang baik atau diam. Maka hendaknya
sebelum seorang berbicara, dia pikirkan apa yang mau dia bicarakan. Ketika yang dia bicarakan diridhoi oleh Allah, maka sampaikanlah dan jangan khawatir. Adapun ketika yang hendak keluar dari lisannya adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dari kedustaan, penipuan, kezaliman, ghibah dan lain-lain, maka amsik lisanak, jagalah lisanmu dan jangan sampaikan bagi orang-orang yang menginginkan surganya Allah Ta'ala. Kemudian di antara sebab untuk masuk ke dalam surga adalah menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Nabi bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau dia mendatangi saudaranya karena Allah, maka akan ada suara yang memanggil baginya bahwasanya engkau telah berbuat kebaikan dan engkau telah berjalan di atas kebaikan, engkau telah mempersiapkan sebuah rumah untuk dirimu di surga. Maka hendaknya kita ketika mendengar teman kita yang sedang sakit, teman kita yang membutuhkan kebutuhan dari kita, membutuhkan bantuan dari kita, maka hendaknya kita support, kita bantu dia, kita berikan hal-hal yang bisa menghibur dirinya sebagai bentuk menginginkan surganya Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rida an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinulain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.